Pagi Bu Reni. Pagi. Permisi Bu Reni. Iya, silakan Bu. Bu, ini laporan yang harus ditandatangani, Bu. Saya periksa dulu ya, Bu. Nanti baru saya tanda tangani. Lagi sibuk ya, Bu? Enggak kok, Bu. Ini saya cuma sedang memeriksa berkas pengajuan dana untuk pembangunan sekolah. Oh. Ada yang beda ya? Iya, Bu. Ini saya menemukan dana yang diajukan berbeda dengan spesifikasi barang yang ada di gudang. Tadi saya baru cek di gudang. Dan ini harus dilaporkan. Maaf ya, Bu Reni. Menurut saya, Ibu nggak usah ikut campur urusan kayak gini, Bu. Bahaya loh, Bu, buat kita. Apalagi, kita ini kan cuma guru honorer, Bu. Baik, kalau gitu, saya permisi dulu, Bu. Permisi, Pak Jono. Silakan. Oh, Bu Reni. Silakan. Ada apa, Bu? Begini, Pak. Saya baru saja memeriksa untuk proposal pengajuan dana untuk pembangunan sekolah dengan material yang ada di lapangan. Dan saya menemukan angka dan jumlahnya berbeda, Pak. Terutama di kualitas barangnya. Apakah ada kesalahan pencatatan atau bagaimana ya, Pak? Oh, itu hanya kekeliruan input aja, Bu. Terima kasih sudah memeriksa laporannya. Akan segera diperbaiki. Sebaiknya hati-hati, Pak, karena data dan informasi yang ada di aplikasi jaga milik KPK berbeda dengan data dan informasi yang ada di lapangan, Pak. Kemudian ini tadi yang tidak cocok, paku, semen, besi beton, batu bata, keramik.
Seperti apa yang saya sampaikan tadi, Bu. Itu hanya kekeliruan input aja. Dari tadi ngerjain apa sih? Sibuk banget. Lagi ngecek laporan material pembangunan sekolah. Soalnya angka sama jumlahnya tuh beda. Beda? Kok bisa? Nggak tahu. Kalau kata bapak kepala sekolah sih cuma ada kesalahan input. Tapi aku kok nggak yakin ya? Kamu nggak takut? Ini resikonya besar. Apalagi yang tanda tangan kepala sekolah. Mas, ini itu bukan soal takut atau enggak. Dek, aku juga cuma khawatir masalah ini akan menjadi membesar, membahayakan banyak pihak, termasuk kamu. Dan kita. Bu Reni, berkaitan dengan kekeliruan input angka kemarin. Ini sudah diperbaiki. Jadi, Ibu tenang saja. Angka dan jumlah Ibu maksudkan, seperti itu kan? Itu angka yang lumayan. Untuk sekelas Bu Reni, yang hanya guru honorer. Kebutuhan ibu masih banyak yang perlu dipenuhi kan? Ingat Bu Reni. Bu Reni hanya seorang guru honorer. Pak Jono, meskipun saya ini hanya seorang guru honorer, tapi saya tidak mau memberi makan keluarga saya dari apa yang bukan hak saya, Pak. Dan saya juga masih percaya bahwa Allah itu tidak akan pernah salah memberikan rezeki kepada hambanya, Pak. Saya pamit, Pak. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dik. Percayalah. Bahwa Allah itu tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan hambanya. Jadi apapun itu keputusanmu, termasuk keluar dari sekolah, selama itu benar teruslah berjuang. Aku akan selalu mendukung. Makasih, Mas. Kita harus saling mengawasi sistem dan juga mencari pemimpin yang berintegritas supaya kita bisa bersama-sama meminimalisir tindak pidana korupsi. Nah, Bapak, Ibu, ini adalah langkah sumbangsih yang bisa kita berikan kepada negara kita ya. Halo, terutama untuk mencari sosok pemimpin yang jujur.